Rona bahagia terpancar di wajah para pemudik yang akan menumpang angkutan balik gratis yang diselenggarakan oleh Polres Pemalang. Sebanyak 2 bus siap membawa 106 pemudik menuju Jakarta, tepatnya Terminal Pulau Gerbang, Jakarta Timur. Program angkutan balik ini dibuka sejak pekan lalu dan langsung diserbu para pemudik. Pendaftaran cukup mudah, hanya melampirkan kartu keluarga dan KTP. Angkutan balik ini merupakan kontribusi Polres Pemalang untuk mengurangi kemacetan akibat tingginya jumlah kendaraan saat arus balik Lebaran. Sejumlah 100 seat dari warga Pemalang yang sangat antusias. Sehari kita buka, pagi kita buka, sorenya sudah habis. Dan itu sudah memenuhi persyaratan semua, kita ada timnya. Yang penting warga Pemalang dibuktikan dengan KK maupun KTP. Melihat tingginya animo warga, Polres Pemalang akan menjadikan program ini sebagai agenda tahunan dengan menambah jumlah bus. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.